Anggota DPRD Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah Arahman menyebut program perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa calon guru untuk mengajar di daerah menjadi salah satu alternatif pemerataan penyebaran tenaga pendidikan. Pengiriman calon guru muda ke daerah mampu memberikan warna tersendiri terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kehadiran calon pengajar muda di Kabupaten Seruyan juga mampu membawa anak didik pada suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan metode pembelajaran yang kekinian. Komisi C DPRD Kabupaten Seruyan meminta agar Pemda terus berinovasi serta mencari strategi untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemerataan guru. Jadi kalau untuk guru penggerak, di Seruyan ini kan ada dikirim guru-guru, calon guru yang dari beberapa universitas gitu, yang mengajar pengajar muda di Seruyan, alhamdulillah mereka bisa membawa anak-anak belajar, dan mudah-mudahan kedepannya mereka juga bisa menempatkan diri di Kabupaten Seruyan gitu, untuk mereka. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Antara TV, Rendik Andika, Redianto Tumon, mewartakan.